sebelum kita kesini, kita akan akhiri materi yang apa namanya overview. Jadi selama ini sejak awal kita sudah melihat semacam overview, benar-benar gambaran besar gitu ya, penting tentang ini. Karena kita tahu apa kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sedikit lagi soal akhirnya menafsir itu apa. Karena kita sudah melihat bahwa menafsir itu berarti prosesnya sirkuler. Yang dia sebut sebagai sirkuler, berarti dengan berbagai permasalahan yang disitu. Kemudian sekarang kedua ya, sudah lagi berapa hal dan oke, nah jadi fokus tafsir saya kira akan melalui terakhir sih. Fokus tafsir itu adalah subject matter. Jadi bukan pengarangnya, akhirnya bukan pengarangnya, bukan teksnya pada akhirnya, bukan juga penafsirnya. Ini konsekuensi lebih lanjut dari proses yang sirkuler. Akibatnya itu, sebetulnya yang menjadi inti dan menjadi fokus bukanlah ketiga-tiganya. Kalau kita di awal bilang bahwa ada tiga unsur dalam hermeneutika yaitu pengarang, teks, dan pembaca, maka sebetulnya bukan ketiga-tiganya fokusnya. Fokusnya adalah the subject matter atau perkaranya ini ya, namanya apa ya, topik utama atau tema, topik utama atau tema sebetulnya itu menjadi fokusnya. Jadi maksudnya ini, kalau Anda membaca buku saya, buku postmodern itu misalnya, itu yang menjadi penting tentu bukan sayanya yang sebagai yang menulis buku itu, bukan juga buku itunya, bukan juga apa pendapat Anda, tapi isu postmodernisme itu kan menjadi penting gitu. Orang selalu lupa masalahnya karena terlalu terpatok pada si penulis atau pada teksnya atau apa. No, the subject matter adalah ininya, apa namanya, fokus utama. Karena kalau tentang postmodernisme ya postmodernisme itu. Nah, seringkali orang lupa, misalnya kalau kitab suci, nah itu apa tuh biasanya subject matter-nya. Karena orang pikirnya, oh ini Tuhan yang menulis gitu kan ya, jadi Tuhannya gitu kan ya. Poinnya bukan itu kali. Atau kalau enggak, ini si teksnya kitab suci, no, the subject matter dari kitab suci itu. Apa ya kalau dari subject matter kitab suci? Tergantung kali, di ayat apa subject matter-nya apa kali ya. Dan barangkali yang sering di satu pihak bagi orang intelektual ya melihat kok ya bang itu sih, tapi bagi orang-orang yang biasanya terlalu terpatok pada kesakralan kitab suci, pada dimensi keilahian yang kemutlakan segala macam, biasanya justru nggak lihat misalnya. Ini hal sepele sebenarnya, tapi justru nggak terlihat tema itu sih, message pokok gitu ya. Yang harusnya dipersoalkan sebenarnya message pokoknya, message pokoknya itu yang harusnya. Bahkan akhirnya juga bukan arti frasa-frasanya dalam dari teks itu sendiri, maka teks dalam arti itu sendiri, bahwa itu memicu pertanyaan kita atas subject matter. Kalau misalnya kita bayangkan film, sama. Jadi film apa ya? Orang bisa berbicara banyak mengenai aktornya, sutradaranya, jalan ceritanya film itu, karakter-karakter dan segala macam itu, reaksi kita atas itu. Tapi sebetulnya yang mesti jadi fokus hermeneutika adalah sebenarnya message yang berangkat. Jadi filmnya ini cerita mengenai apa gitu, mengenai apa, apa yang ini, apa yang sedang diperbincangkan sebenarnya apa ya, tema atau apa ya gitu, apa yang sedang di yang dipermak yang dibicarakan. Jadi subject matter itu maksudnya itu.
subject matter. Karena konsekuensinya lain. Baik. Karena ujungnya hermeneutika itu, kalaupun kita menafsir, kita mendapatkan sesuatu, gitu kan ya, mendapatkan insight baru, bukan karena semangatnya, bukan karena teksnya, bukan karena artinya, apanya yang mencerahkan kita itu, apanya, isinya dari teks, bukan yang isi dari teks. Nah terus kemarin kita sudah lihat juga, saya kira adalah tafsir berarti apa itu creative imagination atau possible. Saya tuh lupa harus memberikan tadi saya sudah siapkan di atas meja sebenarnya buku dari Paul Ricoeur yang bicara banyak mengenai ini gitu dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ruwet pasti gitu ya tapi bahasa Indonesia saya selalu malah bingung sendiri gitu ya kalau baca bahasa Indonesia tapi daripada bagi mereka yang susah sekali dalam menggunakan bahasa Inggris saya kira itu lumayan sekali kira-kira kita dan ilmu sosial kalau masalah sebenarnya lupa pergi tambahan ya, tapi di Togamas itu ada tapi ya, buku-buku kayak gitu kan, Togamas itu suka ditaruh sepertinya di wilayah sosiologi gitu ya itu sosiologi itu bisa mengecoh, harusnya filsafat sih sebenarnya tapi sosiologi kalau cari di dari Paul Ricoeur nah itu semua orang yang ini ada sih sebenarnya jadi kemudian adalah bahwa penafsir itu soal imajinasi kreatifnya, soal imajinasi kreatif tentang apa yang mungkin sebetulnya, bahwa suatu tema ini, maksudnya subject matter atau suatu tema ini kita melihat dimensi baru tentang hal itu, kita melihat dimensi baru. Coba ambil satu contoh apa ya film apa yang paling dekat atau apa ya kalau film misalnya spelling kebayang ya di film itu apa Inception udah nonton Inception belum ya tidak belum itu film yang keren sekali sebenarnya kalau Inception itu adalah film kalau dianggap sebagai teks tentang seberapa real mimpi, gitu kan ya? Seberapa mimpi itu bisa menjadi nyata bahkan bisa berkaitan direkayasa. Kalau mimpi itu akhirnya bisa direkayasa dan nyambung dengan segala mimpi yang lain, orang lain. Gitu. Akhirnya soal pendeknya kalau kita tanya apanya subject matternya itu soal mana lebih real, mimpi atau realitas, gitu kan ya? Jadi kira-kira mimpi atau realitas itu pemandangan yang sangat rumit dan gila mimpi atau realitas jadi begitu yang jadi penting disitu dalam penafsirkannya adalah film itu dengan berbagai adegannya, berbagai actingnya dan apapun juga akal-akalannya gitu membukakan kemungkinan-kemungkinan baru apa pada kita untuk memahami perbedaan antara mimpi dan kenyataan. Ini soal kemungkinan-kemungkinan yang dibukakan oleh sebuah teks. Kira-kira gitu. Memang jadi kemana-mana, ya memang. Sekali lagi ini yang membuat hermeneutika selalu jadi kontroversial. Karena orang bisa menafsir kemana-mana. Meskipun hermeneutika, dan apalagi ini, prinsipnya kan tafsir terbaik itu bukan dari pengarangnya, kan? Jadi, ya film juga tafsir terbaik bukan dari sutradaranya, bukan dari si aktornya, bukan dari apanya. Tidak ada. Tafsir terbaik itu segala kemungkinan tafsir yang dimungkinkan, yang dibukakan atau apa. Tidak tafsir terbaik. Ya kalau pakai bahasa kita, teori, tafsir terbaik adalah yang paling memperlihatkan kompleksitas.
gitu. Tapi tekanannya adalah bahwa penafsir memang membukakan aneka kemungkinan yang terkandung di dalam teks, dan itu membutuhkan imajinasi. Jadi penafsir berarti membukakan. Kemungkinan pemaknaan. Yang terkandung dalam teks. Itu kira-kira. Jadi itu membutuhkan imajinasi. Sekali lagi, orang suka salah mengira kalau itu otak-otak atau begitu apa, suka-suka menafsirnya. Tapi hermeneutika selalu mengingatkan sebenarnya, apapun yang kita tafsir macam apapun yang kita lakukan, itu harus berdasarkan dalam korelasi, dalam hubungan yang tepat dengan teks. Artinya nggak ngawang-ngawang mengarang-arang ini. Selalu dalam dialog yang ketat sebetulnya, bukan tepat, dengan dialog yang ketat dengan teks. Artinya kalau saya misalnya menafsirkan film Inception tadi, kok sana kok jauh sekali, tapi saya bisa menunjukkan di film itu ada unsur-unsur tertentu yang mendukung tafsiran saya, gitu, harus gitu. Jadi sebetulnya kata kuncinya korelasi, bukan kesewenangan imajinatif, tapi imajinasi yang berkorelasi terus-menerus dengan si teks. Teks itulah yang menjaga bahwa tafsiran itu juga tidak hanya ngarang-ngarang secara anarkis. Teks itu yang mengontrol. Para tadi itu memang mirip cara berpikir dulu, dalam arti teks tetap jadi pusat. Tapi bedanya adalah konteks itu dilihat sebagai suatu kompleksitas. Dia tidak semata-mata tergantung pada penulisnya. Tidak, apa namanya, bahwa dia bisa berdiri otonom juga, dan bahwa pembaca juga bisa punya hak untuk merentang kemungkinan. Seperti itu, bedanya. Tapi selalu hati-hati, selalu dalam korelasi dengan teks. Sudah bisa ngawang-ngawang. Nah, belum lagi gini. Catatan lainnya, tafsir itu adalah juga selalu proses yang bersikap kritis, proses kritis. Kritis terhadap apa? Terhadap macam-macam. Proses yang bersifat kritis terhadap ilusi diri sendiri, ilusi yang diciptakan diri sendiri. Terutama itu. Nah, maka penting tadi korelasi itu. Misalnya kalau satu pihak bilang bahwa menggempur semua pihak yang berbeda dengan saya, gitu kan? Itu adalah pesan dari kutipan kitab suci ini, gitu kan? Ya? Gitu. Hati-hati bahwa itu ilusi kita sendiri, itu juga hati-hati. Ilusi kita sendiri kita kenakan kepada teks. Dengan demikian, teks kita jadikan sebagai pembenaran. Dalam arti ini, bahaya, kritis terhadap bahaya bahwa teks dijadikan pembenaran diri. Teks dijadikan pembenaran diri. Maka tafsir hermeneutis sebenarnya tafsir yang kritis juga terhadap
kemungkinannya karena memang teks-teks bisa dipakai untuk pemberantasan itu yang dimaksud dengan ilusi. Maka tadi kalau ada pesan tafsiran sewenang-wenang harus dikorelasikan dengan konteks yang lebih luas dari teks itu sendiri supaya tidak ada bahaya kita mencari pembenaran diri sendiri dengan teks itu. Kalau kaliger ini berarti ada apa namanya kemungkinan, ada kemungkinan bahwa teks tertentu justru menipu penglihatan kita terhadap realitas yang lebih luas. Menipu atau penutup. Menipu atau menutup penglihatan atas realitas yang lebih luas. Hati-hati dengan itu. Jadi Ritter banyak bicara mengenai ini maksudnya adalah di sini hermeneutik menjadi kritik ideologis istilahnya. Hermeneutik menjadi kritik ideologis. Di sini menafsirkan teks menjadi kewaspadaan terus-menerus terhadap ilusi-ilusi yang kita punya. Ini Ritter. Maka pada titik ini ada aspek subversif pada hermeneutik, ada aspek dekonstruktif pada hermeneutik dari sisi ini. Jadi ada sisi dekonstruktif, karakter dekonstruktif. Ada karakter subversif. Contoh paling yang biasanya menonjol sekali dilakukan oleh para feminis dalam hal ini dari segala agama yang saya kira yang berkembang dalam Islam dan Kristianitas gitu kan, para feminis yang ya. Nah, cara mereka membaca dan menafsir itu bisa lain sekali gitu. Ayat-ayat yang sama yang biasanya digunakan oleh para kaum patriarki gitu kan, para lelaki untuk melegitimasi mereka itu justru digunakan oleh para perempuan ini untuk mengkritik para patriarki itu. Tafsirnya bisa terbalik-balik, tapi dia, mereka bisa mempertanggungjawabkan sedemikian. Biasanya kalau contoh ini ya, karena tapi bagi mereka yang berhubung dengan feminisme, saya kira umumnya tahu itu. Bagaimana ayat-ayat di satu pihak bisa dipakai untuk pembenaran diri kaum lelaki, tapi di sisi lain dimainkan oleh kaum perempuan untuk menyerang kaum lelaki. Itu aspek pembongkaran, ya. Pembongkaran ilusi, pensubversian. Ya. Persis misalnya ketika teks-teks tertentu dari Pancasila dulu dipakai untuk pembenaran diri pemerintahan Orde Baru misalnya gitu. Tapi teks yang sama bisa kita pakai sebenarnya untuk melawan Orde Baru. Itu kan soal. Itu konsekuensi dari menafsir berarti melihat kemungkinan. Itu maksudnya. Bahwa teks yang sama kita bisa pakai untuk justru menyerang kebenaran. Kalau pintar menafsirkannya. Gitu. Barangkali titik bahaya dari hermeneutika kan juga itu. Bagi mereka yang konvensional, sebetulnya hampir segala teks, segala ayat sebenarnya bisa dibolak-balik kalau mau tafsirannya. Sehingga yang dikira mendukung kebenaran diri
justru menjadi serangan, kritik. Itu maksudnya. Jadi kritik mengandung aspek dekonstruktif di situ, ada aspek subversif di situ. Sisi dekonstruktifnya ini kemudian dikelola oleh Derrida, Jacques Derrida. Jadi dia juga hermeneutis, cuma hermeneutika dekonstruktif. Yang melihat di balik teks-teks itu kemungkinan untuk menghancurkan diri. Dalam setiap pernyataan selalu tersembunyi kemungkinan untuk merusakkan pernyataan itu sendiri. Kalau dalam dunia sains itu, kan kalau Anda mungkin penelitian, selalu harus ada asumsinya gitu. Ya, diasumsikan bahwa bla-bla-bla gitu. Nah, seandainya itu diterima, maka mulai berjalan dengan kerja. Nah, dekonstruksi adalah merusakkan fondasi itu, asumsi yang tersembunyi itu. Gitu. Menafsir berarti mengintip yang diasumsikan oleh suatu pernyataan yang saya tersembunyi. Itu yang ditembaknya oleh tafsiran itu sebenarnya yang dirusakkan, yang dipersoalkannya adalah yang tersembunyinya itu, si asumsinya itu. Jadi bukan, kalau ibaratnya saya berdiri di sini, yang dirusakkan bukan badan saya, tembok, lantai di bawah itu yang dirusakkan, sehingga saya jatuh gitu. Dasarnya yang tersembunyi, yang tidak kelihatan gitu. Yang dipersoalkan. Nah, yang dimainkan seperti, yang memainkan hal seperti itu adalah Jacques Derrida. Dia selalu menyasar kemungkinan-kemungkinan yang tersembunyi, asumsi-asumsi yang dibaliknya yang tersembunyi. Ya, saya. Demokrasi itu penting, ada pernyataan sebelumnya. Demokrasi itu penting dan tidak ada yang bisa menyaingi demokrasi, misalnya seperti itu ya. Karena sudah sepanjang sejarah orang akhirnya berbagai jalur pencarian ideologi akhirnya toh mentok di demokrasi. Maka seakan-akan demokrasi itu yang paling sesuai dengan kodrat manusia. Nah, omongan semacam itu, demokrasilah yang paling sesuai dengan kodrat manusia. Di balik itu ada asumsi tersembunyi kodrat manusia tertentu yang tidak dikatakan. Demokrasi itu yang paling sesuai dengan kodrat manusia. Kalau kita mempersoalkan kodrat manusia yang mana teat gitu di situ, yang tidak dijelaskan, gitu. Ternyata kita bisa memutarbalikkan sedemikian sehingga bukan demokrasi yang menjadi yang paling ideal. Kan sangat tergantung pada kodratnya, kodrat maksimal. Kalau kita bisa membuktikan sebaliknya, bahwa misalnya yang diasumsikan itu sebetulnya adalah kodrat manusia itu pada dasarnya sederajat. Nah, kalau kita bisa menunjukkan bahwa dari dulu manusia hidup manusia itu hanya jalan karena hierarkis misalnya gitu, justru karena tidak sederajat. Nah, dekonstruksi itu main-mainkan kemungkinan tersebut di pendeknya di balik pernyataan. Itu dilakukan oleh Derrida, tapi juga oleh sisi subversifnya agak mirip, tapi dia diinspirasi oleh Derrida, yaitu oleh orang semacam John Dominic Rosen. Rosen dan Mark C. Taylor. Mark C. Taylor yaitu menggunakan, melanjutkan hermeneutika dekonstruktif dari Derrida dan apa ya,
kerjaan mereka ini menafsir untuk, bukan untuk kebenaran diri, persis sebaliknya, persis ke kutub yang lain, menafsir segala teks untuk merusakkan teks itu, untuk merelatifkan suatu pernyataan. Terus penafsir justru untuk merelatifkan pernyataan-pernyataan, untuk memperlihatkan kontradiksi-kontradiksi di situ, untuk memperlihatkan yang kata lain kelemahan-kelemahan pernyataan-pernyataan. Itu kerjaan kaum subversif. Jadi cara kerja kaum dekonstruksionis, dia akan menafsir misalnya Pancasila, ya, okay? Pancasila. Tapi untuk memperlihatkan inkonsistensinya, misalnya kayak gitu. Ini kan tabrakan itu. Satu dia ngomong gini, misalnya di bagian atas, di bawahnya ngomong gini. Dia artikan semuanya ini, di bawahnya kan berarti tabrakan, misalnya gitu ya. Dan mereka suka pintar aja untuk memperlihatkan kontradiksi itu. Tak gimana mereka umumnya nemu aja kontradiksi-kontradiksi di dalam teks. Orang kayak Derrida, Taylor, Rosan, yang agak sulit disangka itu, karena pintar kalau otak atik yang sebenarnya. Sehingga memang sih bahayanya dari orang-orang kelompok ini, meskipun ada bahayanya, bahayanya adalah tidak ada satu pernyataan pun yang mutlak gitu. Kemudian cenderungnya menjadi nihilistik ya. Titik ekstrem dari tendensi ini, dekonstruksi ini adalah nihilisme ya. Tidak ada apapun yang sungguh berharga, yang sungguh mutlak, yang sungguh bernilai. Nihil. Tapi itu bentuk ekstrem. Bentuk ekstrem dari tendensi kaum-kaum dekonstruksionis memang tidak mungkin jadi nihilistik. Caranya macam-macam sih ya mereka ini untuk memperlihatkan inkonsistensi, kontradiksi, dan sebagainya itu macam-macam. Segera kan nggak terlalu keluar. Serumit sekarang. Serumit kalau anda membaca sendiri diri dan Rida masih mendingan. Itu kalau anda membaca diri dan itu benar-benar lalu kuat apa. Tapi memang gue sendiri bagi mereka yang mau bersusah-susah akan dapat sesuatu sih. Nah, cuma benar-benar berlimpah-limpah susah. Tapi kira-kira itu kerjaan kaum dekonstruksinya sini memperlihatkan inkonsistensi. Terus lebih jauh daripada sekedar membuat kritik ideologis, kritik diri atau kritik lulus sih. Lebih jauh dari membongkar. Itu sebabnya sekali lagi kaum feminis banyak yang menggunakan itu karena itu tepat. Membongkar seluruh pernyataan kaum patriarki gitu kan, acak-acak dan ketemu lah segala inkonsistensinya, ilusinya, dibuat-buatnya segala macam, menarik. Itu jalur kritik ideologis yang lain. Catatan lain masih agak berkaitan dengan ini. Catatan apa tafsir dekonstruktif? Jadi tadi tafsir atas tafsir kritis, ya. Tafsir berarti bersikap kritis atas ilusi-ilusi dan atas kebenaran diri. Bentuk lebih radikalnya adalah tafsir dekonstruktif. Kemungkinan yang lebih lanjut dari itu adalah tafsir dekonstruktif, tafsir yang membongkar-bongkar ini dengan kata lain bisa pertama dimungkinkan dengan cara intertekstual pada sisi dekonstruktifnya ini, hermeneutik itu selalu bersifat intertekstual. Karena apa?
karena kemudian suatu teks akan disoroti berdasarkan teks lain. Gitu. Jadi kalau Anda membaca buku saya secara dekonstruktif, salah satu siasatnya adalah Anda membaca buku yang lain-lain juga mengenai postmodernisme, itu lantas nyikat buku saya. Itu berarti intertekstual, antar teks. Anda memanfaatkan teks-teks lain, membandingkan, mengkorelasikan segala macam, lantas kalau bisa mengacak-acak teks saya. Intertekstual. Nah, ada sifat intertekstual ini dimensi yang lebih lanjut lagi. Nah, dari sisi ini hermeneutik, dalam kerangka hermeneutik, menafsir berarti sebetulnya menciptakan teks baru. Waduh, lebih radikal lagi. Dari sudut ini, menafsir berarti menciptakan teks baru. Itu kira-kira arahnya Derrida juga. Derrida dan Roland Barthes. Dari sisi itu, menafsir berarti menciptakan teks baru sebenarnya. Kalau lebih radikal lagi kan? Kalau lebih ngagetin lagi, ini gimana sih teh? Alias penafsir berarti ngarang-ngarang di mereka saatnya kan? Menulis teks baru. Ya, Anda makin jauh melihat betapa konsekuensi dari hermeneutika sebagai cara berpikir memang bisa jauh sekali. Sampai orang juga berpikir, ini gimana sih sebenarnya? Masa menafsir berarti ngarang-ngarang gitu kan? Menciptakan teks baru. Ya, memang itu konsekuensinya. Yang agak kontroversial dari hermeneutika. Tapi sekarang saya mau tanya, sebetulnya ini make sense atau tidak make sense ya? Kalau kita konfrontasikan dengan pengalaman menafsir yang sehari-hari kita, gitu kan? Kalau akhirnya menafsir itu ciptakan teks baru, so itu sebenarnya masuk akal nggak sih? Atau wajar tidak wajar? Tanya saya gitu. Sebenarnya ini wajar tidak wajar? Kalau bandingkan dengan kenyataan, dalam arti apa wajar? Artinya mereka selalu berkembang pemikiran juga melihat pernyataan-pernyataan teks-teks yang tiada di. Apakah maksudmu? Semakin kamu membaca teks lain, maka semakin kamu menafsirkan sebuah teks itu kemungkinannya akan bergerak terus. Semakin banyak pendeknya, semakin banyak kamu baca, semakin kemungkinan untuk menciptakan apa menafsir itu berarti menciptakan teks baru. Semakin. Gitu. Ya ada sih, menurut saya. Tempari dalam bahasa kita, dalam diskusi kita, semakin luas wawasan, kan? Semakin luas wawasan kita, semakin cara kita menafsir juga beda lagi. Bahasa sederhana kayak gitu, tapi bahasa lain adalah semakin banyak kita membaca buku, teks, semakin cara kita menafsir suatu teks juga jadi lain lagi. Jadi ada yang pikir sesuatu. Oke. Kalau perlu bikin resensi itu gimana? Yang paling sederhana itu mungkin ada kali hasil atau bentuk interpretasi saya, tapi mungkin dari pengalaman itu kita mendapatkan proteksi dan akhirnya membuat teks baru, atau akhirnya yaitu ada membuat teks baru yang akhirnya memperkaya diri dan itu salah satu bentuk dari menciptakan teks baru karena hasil dari teks ya, menangkap teks. Iya, masih jana dari arah yang paling berat mungkin tidak melihat dan meresensi, kalau dalam pengalaman meresensi dengan kata penulisan teks baru itu dimungkinkan muncul karena itu muncul dari refleksi maksudmu. Tapi refleksi itu apa? Permungan dalam arti apa? Permungan itu memungkinkan munculnya makna baru. Merenung tuh apa sih?
berefleksi itu apa sih? Kamu. Unsur apa dalam refleksi yang memungkinkan membuat kita kalau membuat resensi itu berbeda pun seperti menambahkan atau bahkan menciptakan ulang? Pengalaman. Apa? Pengalaman yang kita tahu dari awal. Mau nggak mau itu mesti ikutan, gitu kan? Mau nggak mau segala pengetahuan dari tadi juga apa teks-teks segala hal kasar teks ya yang berada di kepala kita mau nggak mau ikutan gitu ya. Artinya kalau kita membaca satu, kalau kau baca buku saya postmodern lagi, gitu. Terus oke, mau bikin resensi, gitu. Itu sebetulnya tidak bisa dibayangkan bahwa resensi itu hanyalah pantulan semata, representasi semata dari buku saya itu. Bagaimanapun itu teks adalah karangan. Juga gitu benar-benar itu teks baru sama sekali sih sebenarnya yang ketiga pak ekstrimnya bahkan ketika saya baca misalnya resensimu gitu kan saya tiba-tiba nemu ide baru atau sisi baru dari buku saya yang saya tidak pernah lihat yang bagi saya memperkaya mungkin penting dan saya kan bilang ini tuh ide kamu sebenarnya tapi keren gitu ya dan memang mungkin itu memperlihatkan kemungkinan tersembunyi dari buku saya tidak pernah sadari gitu tapi sebagai teks resensi itu adalah ciptaanmu itu teks baru artinya bukan semata-mata potret atau cerminan dari buku saya itu completely new, it's your own creation hanya diinspirasikan oleh buku saya gitu dalam arti itu sih sebenarnya teks baru itu maksudnya. Sebenarnya kalau dalam dunia sinema itu lebih terasa ya. Karena biasanya orang memahami sebuah karya seni itu berdasarkan kasarnya. Ada karya seni yang kita lihat itu. Mau gak mau, di kepala kita sudah ada kasarnya yang lain, ikon manusia gitu. Dan arti banyak dari ikon manusia. Padahal mungkin saja sebetulnya si pelukis itu sama sekali nggak terpikir mungkin aja gitu kan ya si pelukis itu sama sekali nggak terpikir polosnya nggak begini itu misalnya ya begini gitu ada terus orang mengajar itu polosnya tahu yuk ada apa gitu kan bisa kan sebenarnya gitu kan tapi itu lantas kita tempeli teks baru di polosnya gitu. Yang si pelukis sendiri nggak ada sama sekali apa itu terus ya. Belakangan dia baru mau belajar. Wah, ini kayak gitu ya. Baru dia belajar belakangan. Tadi kalau kilo teks dan itu sekaligus intertekstualitas itu mungkin ada teks itu, teks tema ya. Nah biasanya kan kita mengaitkan itu melihat tulisan ini dari kotak-kotak itu waktu di dengan asosiasi kita ya profis itu ada yang bangga, ada yang sebel gitu kalau di awal dikituin gitu maka buku kayak Picasso ini lain sebel adalah merah, bukunya lain gitu ya profis ini gitu intertekstual sekaitnya dengan intertekstual bahwa itu tuh tak terhindarkan karena kita akan memahami segala sesuatu berdasarkan sudah ada pasalnya itu pasalnya itu gitu, sebenarnya sesederhana itu kita akan memahami fenomena apapun fenomena yang baru berdasarkan yang sudah ada. Saya ingat sekali pernah dengan Bangkok Thailand ada yang melihat motor berjalan-jalan gitu ya asosiasi saya ini sih, kepala saya kan ojek gitu ya karena yang ada di kepala itu ojek gitu kayak gitu saya tanya, ini transportasi masal katanya saya pakai itu ya, oh sama, kebetulan sama itu ojek kebetulan gitu dan juga ojek di sana. Tapi gitu, bahwa kita biasanya mencerna sesuatu yang baru based on referensi yang kita punya. Saya sih, sebetulnya sesuatu itu. Padahal, si objek itu sendiri belum tentu ada kaitannya dengan referensi kita. Kalau dari sisi itu, akhirnya
hampir selalu intertekstual tafsiran, hampir selalu dan hampir selalu terciptaan teks baru. Tensur itu wajar, tapi bahasa dari refleksi, dalam refleksi, dari kasar, dari masa lalu, dan pengomong itu kan. Maka, tidak ada kalau begitu, tafsir murni itu enggak ada. Apa sih maksudnya tafsir murni? Itu bakal isu interdinis kan? Tafsir itu mana murni? Bakal isu interdinis, sisi lain sendiri, dalam dirinya sendiri itu bakal tafsir murni, enggak ada. Kalau tafsir itu bakal murni. Ditaksirnya
sekarang ukurannya tuh kayak sini M, ukurannya serem tuh kalau saya dikasih kayak M, dia yang di dalam tuh jadi saya ah gitu. Terus saya lebih tidak mengerti lagi sih sebenarnya. Oke, karena buat saya itu nggak kayak itu kan. Kalau bikin sesuatu ya, kemarin untuk sebuah variasinya ya nah, itulah itu lah, itu ya. Jadi sekarang untuk sih. Sebetulnya kalau kita mau relasi, cara melulu itu untuk investasi lah. Tahu dong. Saya nggak tahu. Karena saya dulu mengira gitu. Tulisan yang bagus dari kurator atau kritikus, lalu selama ini jadi pertanggungjawabkan gitu kan ya. Yang asal narat. Yang mengangkat sebuah karya. Saya pikir ini akan berdampak di masa. Kadang-kadang berdampak. Masa pun yang dicari sendiri sebenarnya apa? Saya kira bahwa Tuhan itu tidak mengerti apa itu. Nanti membuat seseorang memberi lukisan atau sebuah karya karena sekarang itu di soal spekulasi pasar betul-betul bukan dari substansinya itu. Kalau sesuatu misalnya di ranah tertentu berharga sian, tapi di dalam yang lain harus bisa lebih dan seterusnya itu sian tahun lagi ya akan lebih tinggi lagi itu apa itu murni hitungan kalkulator itu ya spekulasi hampir saya tidak tahu berkaitan dengan substansinya. Kalau itu menarik, karena itu persoalan. Sama juga, novel-novel, karena yang lalu bisa. Novel-novel yang sangat berhubung dari substansa. Substansa yang tidak menjadi, dia akan menjadi besar. Tapi ya, sekali yang besar kan yang mengalami film-film sama itu kan. Film-film berhubung-hubung, ya. Itu yang menentukan atau membuat perusahaan-perusahaan estetik baru.
film-film? Ada nggak film-film yang sampai di film atau ada sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak jelas? Karena betul-betul jadi mengumbar. Apa ya? Pesan. Oh, titik visual. Apa yang begitu? Pesan hukum ya? Benar-benar celebration of forms, sesuatu ya? Benar-benar apa kayak gitu? Ya, semua orang berani. Ini mesinnya apa? Sesuatu yang berehat. Ada nggak sih film yang benar-benar bermain permintaan visual, visual lah dalamnya. Atau ya tidak mungkin sebenarnya kita kalau sudah jadi terus ini gimana? Tapi jadi kan siapa dalam bermain dengan visual tak terlihat. Kira-kira sih. Dalam arti itu, sebenarnya kalau dia dari sudut itu, bahkan ketika orang mengakali visual, karena kepada visual pun, dia katakan pasti bahwa pasti tidak ada. Pasal dia katakan ini sih, apa sih pasti? Yeah.
proses modernisasi sebenarnya. Ketika obsesi modern adalah pada makna, gitu kan? Pesan moral, olah, bagaimana ya? Si proses modern mau melawan itu. Kenapa sih orang nggak boleh hanya bermain-main tertutup? Karena sih kok selalu khususnya hermeneutik gitu. Karena ada sesuatu kesalahan yang boleh, boleh. Jadi benar itu sesuatu kesalahan. Orang ini budayawan, istilahnya. Kayak filsuf kebudayaan gitu kan. Kesalahan kesalahan. Terus kosong. Ya, kira-kira bilang gitu, kenapa sih selalu mesti fokusannya hermeneutik? Artinya makna dibalik itu apa? Kenapa sih ya, kita nggak lantas dengan cara itu lantas orang menyelam gitu ya, dibalik tertutup, apalah kayak gitu, seksual, apalah semua. Tapi kenapa kita tidak betul-betul hanya merayakan permukaan saja? Bermain-main permukaan saja? Kenapa nggak boleh? Bukan hermeneutik itu kata dia, kita di wilayah erotik aja. Ini buat dia tidak. Yang itu kita kan manusia juga butuh nah erotika. Bukan hermeneutika gitu kan? Erotika itu sudah bernilai bagi manusia. Kenapa sih selalu mesti ini, atau lagi rekrisi, ini moral masih gitu. Erotika itu sendiri adalah dimensi yang penting dalam percaya. Erotika bukan kualitasnya, bukan esensi. Erotika itu seni menikmati perhentakan. Menikmati, harus gitu. Bahwa daya hidup itu namun juga diperlukan tapi dalam gerak-geriknya, dalam tampangnya, sesuatu gitu ya selalu mesti pada intensi maka rupanya benar gitu. Nah ini salah satu nabiahnya yang postmodern gitu ya yang menentang kedalaman dan mau merayakan perlukan boleh dong kembali gitu. Nah, banyak sih mana memang main-main gitu. Artinya apa nih? Kreatifnya khusus banget main-main gitu pilih gitu. Salah satu bentuk ekstrem itu kan handphone. Handphone sengaja ya apa file pertanyaan untuk kids kampungan gitu gitu. Boleh kalau mereka berangkat lagi pasar gitu, bagian kasih kembang-kembang gitu ya. Simulasi gitu gitu. Klimaksnya yang bisa dipakai dengan terfilm foto kan senang terus gitu balik mobil itu foto mereka berdua gitu lagi memakai kecilin aja sengaja itu dalam rangka anti kedalaman anti erotika permukaan surface itu sendiri kamu tidak pantas sih, ya itu orang sih. Dan itu menarik ya, tapi ini sisi lain. Barangkali kesannya bagi kaum modernis tampak brutal, brutal dengan orang, gitu ya. Tapi, kami yang memilih orang ini misalnya, orang yang sangat tahu bahwa itu brutal, ini mereka nyari tahu. Dengan saya itu kira-kira ini saya pasti berbukanya loh udahlah gitu orang ada gimana jadi perasaan gitu kalau kata toko kalau wajan toko gitu gimana jadi ditarik sensasi apa dia sensasi gua ini udah kembali ke arah ini ada sih gelombang ini ada yang menyebabkan konsumen itu kontroversial sekali. Jadi ini persis melawan hermeneutika. Erotika. Kenapa?
de facto sering dimainkan dengan tantang erotika para eksternal atau dalam impor di makroman dan iklan sebenarnya. Itu lepas dari dunia sia ataupun sebenarnya kita sudah selalu digolong oleh karya-karya karena tidak apa di sini dunia sia ataupun yang kamu tunjukkan itu kan tampangnya dia efeknya efek sensasional jadi sebenarnya dunia iklan itu dunia kalau mereka masih sudah merayakan saat ini kita ke waktu itu hati ini jadi merayakan itu kan sesuai aneh emang begitu ya, dan kalau ditarik ke mini itu bahaya, tidak bahaya bahaya itu juga bahaya kalau saya kira itu bahaya saya kira mengenai bahaya sih kalau kita disini tak terlaksan itu oke ini sesuai ya. Kalau barang sebentar kita menyeru waktu permukaan lain hanya orang disini tidak ada yang tapi tidak ada yang lagi mungkin waktu permukaan menikmati bui-bui mungkin kita bisa hidup dengan itu jadi kita selalu feral kita bisa berlanjut seperti orang itu sesuatu yang susah gitu kalau itu variasi atau apa mungkin menarik tapi pada mereka ini ada kalau ada artinya tidak mungkin erotika pun tanpa makan tidak pernah mungkin yang tidak ada sih sebagai perempuan murni dalam itu kalau tidak memiliki tanpa mata dan selalu bukan intensi yang tiba apa ya dampak bisa dampak komersial bisa dampak itu bisa dampak kualitas sekarang perubahan imanji atau itu sendiri selalu dalam berarti ini kalau tidak murni tanpa hasil ini tidak jadi kalau dalam kerangka berpikir postmodern ini disebutnya yang lebih berdasar seminggu bahwa dalam situasi sekarang ini dalam kerangka terakhir ini tidak lagi bisa dibedakan antara segala bentuk dikotomi hampir dari sejarah itu dari dirinya itu mempersoalkan bahwa dikotomi cara berpikir dikotomis ya, yang memilah permukaan kedalaman erotika itu sama laki perempuan kalau cara berpikir ekonomis seperti itu tidak itu artificial kalau itu pada sisi yang satu pasti kalian begitu karena yang satu tidak pernah jadi mati dari sudut letak seri lain keperempuan tidak pernah jadi mati dalam kooperasinya dengan tanpa kooperasinya dengan laki-laki dan selanjutnya laki-laki yang muncul dalam kooperasi dengan perempuan artinya apa? Dua-duanya itu tidak pernah jadi besar justru tipikal dunia modern adalah sok memilah kayak gitu sampai menjadi titik artificial subjek objek segala macam itu jadi sebenarnya dari mana kita lihat yang tadi kita ngomongin kosong tapi di versi sesuatu kota jadi kalau dalam kesalahan epistemologi postmodern sendiri ekonomi ini dihidangkan kalau misalkan yang satu pasti harus misalnya kalau kalian mencari makan kalau tidak mau observasi kita harus menurunkan itu menurunkan teks kita harus menurunkan serius menurunkan teks kalau sudah sampai
kayak gitu terus sebenarnya. Relasionalitas, sirkularitas itu sebenarnya. Jadi kawan, rangka itu sebenarnya kalau begini karena ini justru termasuk dalam epistemologi kompos modern. Jadi tergantungnya orang bisa bertengkar ini modern itu kompos modern dari sisi mana. Pada susah kompos kan seakan-akan ini pertentangan. Padahal kinetika itu sendiri sebenarnya dan juga kalau pada susah kompos kan kinetika itu modern gitu kan. Jadi kompos modern gitu kan kalau begini. Padahal kinetika itu sendiri kalau dalam epistemologi ini pula kompos modern. Jadi ya, karena ada perlu semua yang terkaca dari angle tertentu ya, itu ya. Ya, saya coba senang dirinya. Jadi pertanyaan ini, dan terus berarti 2 minggu tidak ada kuliah ya. Sesuatu minggu baru untuk 2 minggu. Dan kita akan bahas saja kira para filosof kali ini. Overview selesai.